Tanggal 21 April merupakan peringatan Hari Kartini. Sosok Kartini masa kini merupakan gambaran dari perempuan hebat yang mampu menginspirasi serta mendukung sesama perempuan di Indonesia. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari para mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dalam memaknai Hari Kartini? Berikut informasinya untuk Anda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini adalah pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia sampai saat ini. Kartini masa kini adalah salah satu julukan untuk perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi para perempuan di Indonesia. Banyak perempuan Indonesia yang saat ini memiliki prestasi dan inovasi yang sudah dikembangkan untuk pembangunan negara Indonesia. Apabila ibu tidak ada Ibu Kartini, mungkin saya tidak bisa bersekolah seperti sekarang. Perempuan-perempuan Indonesia merayakan kebebasan dari ikatan dan belenggu nilai-nilai ketidaksetaraan. Yaitu simbol pembebasan hak asasi manusia, khususnya bagi para wanita di Indonesia. Perempuan modern saat ini ada di sekitarku adalah Kartini-Kartini yang luar biasa. Saat ini sebagian besar telah mendapatkan pendidikan yang layak. Perempuan-perempuan Indonesia yang semakin berani untuk mengekspresikan dirinya, untuk aktif di ruang publik, dan menyuarakan kesetaraannya. Ibu Tri Risma hari ini, I'm so proud of her. Sosok Kartini panutan saya adalah ibu saya sendiri, karena ibu saya adalah wanita yang sangat tangguh dan dia tuh selalu berjuang untuk saya. Sosok Kartini masa kini menurut saya yaitu Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Ibu Susi Puji Astuti dan Ibu Sri Mulyani. Dian Sastrowardoyo. Selain dengan belajar sungguh-sungguh sebagai seorang mahasiswa, saya juga mewujudkan cita-cita Kartini dengan menjadi atlet dan pelatih bela diri karate. Dengan pasti belajar dengan giat dan memiliki mimpi yang tinggi. Emansipasi, mendukung satu sama lain, merangkul mereka-mereka yang merasa nggak layak. Terus belajar dan berproses serta bahagia dalam menjalankan setiap perannya masing-masing. Buat perempuan Indonesia, gain your self-love, karena kamu layak dan kamu layak dicintai buat semua orang. Explore, karena kamu gak terbatas, kamu bisa melakukan apa aja hal yang kamu mau. Selamat Hari Kartini Perempuan Indonesia. 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 Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Selamat Hari Kartini buat seluruh perempuan Indonesia. You are amazing. Tim Liputan UPN Televisi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Aulia Nadira dan rekan saya Priska Almatia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.